Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan saudara Smas Media. Jadi pada saat membeli mobil, ya apalagi mobil second, perlu banget diperhatikan dulu ya dari setiap sisi mobil, mulai dari eksterior, interior hingga ke bagian segi mesinnya seperti apa. Dan di samping aku ini sudah ada mobil Mega Carry tahun 2020 berwarna putih yang sangat cantik. Jadi di video yang sebelumnya aku pernah review mobil Mega Carry warna hitam, sekarang aku punya versi warna putih. Dan berikutnya aku akan review bersama kalian. Jadi kita perhatikan, oke. Pada saat membeli mobil perlu kita lihat dulu dari tampilan awal, tampilan depan. Dan untuk tampilan depannya sini ya, pertama-tama cek dulu bagian kondisi lampunya. Untuk kondisi lampunya masih sangat baru ya, terbuat dari lampu yang halogen, lampu halogen ini. Dan juga dari bentuknya ini ya mengikuti bodinya. Untuk bagian tengah ya sudah ada emblem Suzuki dan dengan ya aksen krom, bukan aksen krom sih, dilupakan namanya. Lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping kondisi kaca spionnya nggak ada pecah ya, nggak ada bekas penyok, nggak ada pernah kena insiden juga. Untuk bagian kondisi window-nya juga aman. Dan bagian bawahnya dikit ya sudah ada ban yang kayak kondisinya sangat bagus, tebal. Oke, untuk baut-bautnya juga aman. Jangan lupa saat membeli mobil selalu cek kondisi anginnya. Dan ini dia bagian tampilan belakang. Kondisi belakangnya ini ya sangat luas, terbuat dari bahan yang sangat kokoh, teman-teman. Untuk bagian ban belakang juga aman. Untuk lampu belakangnya juga gak ada pecah, gak ada bekas tabrak. Karena mobil ini juga pembuatannya tahun 2019 dan pemakaiannya tahun 2020 dengan kilometer yang masih sangat sedikit, 5.000. Jadi ini insya Allah masih seperti baru. Dan buat kalian yang ingin membeli mobil ini, langsung aja cus, insya Allah gak perlu dandan lagi. Hai teman-teman dan saudaraku, jadi selanjutnya aku akan menjelaskan bagian interior dari mobil Mega Carry pemakaiannya tahun 2020, pembuatannya tahun 2019. Untuk bagian interior ya, kita perlu perhatikan di bagian setiap sisi sudut di dalam mobil ini. Dan terutama yaitu kita perlu perhatikan kenyamanan pada saat duduk ya teman-teman. Jadi untuk bagian kondisi joknya di sini sangat nyaman teman-teman. Dari bahan yang berkualitas juga, ya masih seperti baru kondisinya. Selanjutnya untuk bagian kaki, di sini masih sangat leluasa, ya bisa terlihat jelas ya jaraknya. Dan untuk di bagian depan aku ini sudah ada tempat untuk menaruh beberapa barang ya, seperti laci gitu modelnya, tapi tidak ada tutupnya. Ya terus untuk di bagian depan ini mungkin bisa taruh beberapa barang. Lanjut ke bagian samping. Nah untuk bagian samping saya ini bagian tengah. Ini sudah menggunakan sistem hiburan radio, teman-teman. Oke, ini ya, dia touchscreen, teman-teman. Beda mungkin umumnya masih ada tombol-tombol yang nggak seperti ini. Dan juga ini transmisinya manual. Oke, kemudian di bagian speedometernya dan bagian setir. Ya, ini speedometernya ini ya untuk ukurannya masih 5.000. Jadi masih terlihat jelas, masih seperti baru. Untuk bagian setirnya, ya ini sangat nyaman. Oke, mulus, dan di tengahnya ada lambang Suzuki yang menandakan ya ini dia mobil merek Suzuki, memberikan rasa kepercayaan dirinya untuk ya, si pengemudi. Lanjut ke bagian mesin di bagian bawah jok ini. Untuk kondisi mesinnya ya perlu diperhatikan dari segi suaranya. Oke, kalau dari segi suaranya aja sudah mulus, berarti itu tidak ada kecacatan secara kelistrikan atau mungkin suara kesek-kesek yang mengganggu itu nggak ada. Dan bisa kita lihat barang-barang kalau kondisi kabel-kabelnya sini kondisinya baik teman-teman, sangat terawat. Masih tahun 2020 ya pemakaiannya. Jadi masih seperti baru. Dan untuk bagian oli, aki dan radiatornya terawat dengan baik teman-teman. Dan untuk pengamanannya ini juga sudah ada sabuk pengamannya. Jadi sangat aman teman-teman.
bersama Husnul Barok, ya kan, dari PT Mandiri Citra Express yang bergerak di bidang jasa pengiriman mobil di seluruh Indonesia. Apabila Anda memiliki unit di PT di channel Simas Media, kami siap membantu setiap pengiriman mobil di seluruh Indonesia. Bila perlu membutuhkan kami, bisa telepon 08-00-00-841 atau website kami www.kirimobil.com.id. Mobil Mega Carry tahun 2020 ya pemakaiannya, namun pembuatannya tahun 2019 ya mobil yang satu ini masih terlihat seperti baru. Apalagi mengingat dari ukuran kilometernya dia masih sedikit ya 5.000-an. Dan untuk kondisi bagian dalamnya ya, untuk bagian eksterior interiornya dan bagian mesinnya masih sangat baru teman-teman. Jadi nggak ada kendala ya, untuk secara kelistrikan nggak ada, lampu juga nggak ada gangguan. Nah ini udah siap pakai. Jadi buat kalian yang berminat ingin membeli mobil ini, caranya sangat mudah. Kalian bisa lihat alamatnya di Google Maps, yaitu di Jalan Haji Johri RT RW 0408 Mulai Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat nomor 9A. Atau mungkin kalian ketik aja Simas Media, insya Allah sudah keluar. Dan mungkin dari kalian ada masukan atau kritikan dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ya semoga Simas Media selalu berkembang dan selalu bisa memberikan banyak manfaat dan barokah untuk para penonton. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya dan juga share. Oh iya, kira-kira kalau kalian sedang cari dengan tipe yang lainnya, kalian bisa lihat di playlist kami yang satu ini. Oke? Dan insya Allah sekian dari aku, apabila banyak salah dan katanya aku mohon maaf sebesar-besarnya. Aku pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.